Okay, assalamualaikum dan hai kepada semua. Hari ini saya nak cakap tentang tajuk resonance. Apa itu resonance? Okay, so tajuk resonance ini dia ada dalam fizik tingkatan 5 bab 1. Resonance berlaku apabila suatu sistem dipaksa berayun dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi aslinya. Apa itu frekuensi asli? Frekuensi asli ialah frekuensi suatu sistem yang berayun secara bebas tanpa sebarang daya luar bertindak ke atasnya. Katakan kita ada suatu sistem yang berayun dengan resonance, maka suatu sistem itu akan berayun dengan amplitude yang maksimum. Okey, ada satu eksperimen ini yang dikaji oleh saintis untuk membuktikan kewujudan fenomena resonance. Eksperimen ini dipanggil eksperimen bandul Barton. Okey, katakan kita ada 6 bandul yang berjisim sama dan satu bandul yang berjisim lebih besar daripada 6 bandul tadi. Okey, kemudian kita gantungkan ketujuh-tujuh bandul itu dengan panjang tali yang berbeza pada satu pegantung. Okey, kemudian kita ayunkan bandul di hadapan itu. Kita dapati bahawa semua bandul berayun, tetapi bandul yang mempunyai panjang tali yang sama dengan bandul di hadapan itu berayun dengan amplitude yang maksimum. Ini disebabkan panjang bandul di hadapan itu adalah sama dengan panjang bandul yang berayun dengan amplitude maksimum. Maka, frekuensi ayunan bandul yang di hadapan itu adalah sama dengan frekuensi ayunan bandul yang berayun dengan amplitude maksimum. Okey, kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen bandul Barton ini adalah bandul itu berayun dengan amplitude maksimum untuk menghasilkan fenomena resonance. Ada beberapa contoh yang melibatkan fenomena resonance dalam kehidupan kita. Antara fenomenanya ialah ahli muzik menalakan frekuensi tali gitar atau tali piano sama dengan frekuensi asli tali gitar atau tali piano. Tali akan bergetar dengan amplitude yang maksimum lalu menghasilkan bunyi yang kuat. Fenomena yang lain pula ialah penyanyi soprano menyanyi pada frekuensi yang sama dengan frekuensi asli getaran gelas. Maka, getaran maksimum gelas akan menyebabkan gelas pecah. Selalunya kita akan nampak penyanyi itu dia akan menyanyi sampai gelas tu pecahkan. Jadi inilah salah satunya fenomena resonance. Contoh yang lain, kalau kita letakkan gelas tu pada satu bunyi yang frekuensinya tinggi, maka gelas tu pun akan pecah juga. Fenomena yang terakhir ini ialah fenomena yang digemari ramai saintis yang pernah berlaku suatu ketika dahulu, iaitu ia telah menggemparkan ramai penduduk. Iaitu fenomena resonance yang berlaku kepada Jabatan Tacoma Narrow di Washington suatu ketika dahulu. Fenomena ini terjadi disebabkan tiupan angin yang kuat yang telah menyebabkan jabatan berayun dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi aslinya. Jabatan akan runtuh hasil ayunan jabatan pada amplitude maksimum. Fenomena ini juga sempat dilakau oleh beberapa penduduk pada ketika itu. Jadi jelaslah beberapa fenomena resonance yang pernah berlaku dalam kehidupan harian kita. Jadi kita dapat pelajari bahawa resonance ini kadangkalanya membantu dalam kehidupan harian kita atau disebaliknya. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Apa pendapat anda pada video kali ini? Anda boleh berikan pendapat anda di ruang komen. Nantikan lebih banyak video yang dikongsikan dalam channel ini. Jika anda berminat dengan video ini, anda boleh like dan subscribe. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.